Seremoni Dr. Mutaria di Lega Week Universitas Pelita Harapan 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Rachel, selaku Master of Ceremony pada hari ini bersama dengan rekan saya. Dan saya David, dan kami akan memandu kalian semua dalam acara opening ceremony Dr. Mohtaria di Lega Week 2023. Mari para hadirin sekalian, selama opening ceremony berlangsung untuk dapat menjaga ketertiban, memakai masker, dan kami mohon untuk menonaktifkan bunyi notifikasi dari telepon genggam demi kenyamanan dan kelancaran acara kita pada hari ini. Selanjutnya, kami ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak Dr. Honoris Jonathan L. Parapak, Master of Science in Engineering, selaku Rektor Universitas Pelita Harapan, dan Bapak Dr. Mohtar Yadi selaku Penasihat Senior Yayasan UPH dan Universitas Pelita Harapan dan pendiri serta ketua organisasi kelompok DIPO. Terima kasih para hadirin sekalian. Acara Dr. Mohtar Yadi Lego Week 2023 atau kita kenal dengan DMRW tidak akan berjalan dengan lancar apabila tidak didukung oleh para sponsor kami yang kian membantu pelaksanaan acara Dr. Mohtar Yadi Lego Week UPH 2023 ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Jogo Hukum, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Arya Duta Lippo Village, Untung Surya and Partners in Association with Ushers, Kanka Advocates, Hadiadian Partners, dan PT Kaibon Indo yang telah mendukung berjalannya acara DMRW UPH 2023. Dan juga kepada media partner official kami, yaitu Metro TV, Media Indonesia, Hardline FM, Juris Wannabe, Event Kampus, Pintar Hukum, Poin Kampus, National Law Debate Community Indonesia, dan Event Kampus. Segenap puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat dan anugerah-Nya kita dapat berkumpul bersama dalam menyambut pembukaan acara Dr. Mohtar Yadi Lego Week UPH 2023. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Bintan R. Saragi SH selaku Senior Advisor Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Ibu Dr. Veliana Tanaya SHMH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, juga kepada segenap dosen yang hadir, dan kepada para seluruh peserta DMRW 2023 yang kami banggakan yang juga telah hadir dalam opening ceremony pada acara hari ini. Baik, sebelum melanjutkan acara kita pada hari ini, alangkah baiknya kita buka dengan doa yang akan dipimpin oleh Ibu Dr. Vincentia ST Purnamasari SHMHUM selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Kepada Ibu Vincentia, dipersilahkan. Selamat siang Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian. Sebelum memulai acara ini, kita bersatu di dalam doa. Mohon izin doakan saya pimpin secara kristiani. Bagi Bapak Ibu yang berkeyakinan lain, tetap kami mohon dukungannya. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami haturkan kehadirat Engkau, karena hanya kasih dan penyertaan Engkau saja acara Dr. Mohtar Yadi Legal Week 2023 dapat terselenggara hari ini. Kiranya kami serahkan segala acara hanya ke dalam tangan Tuhan, segala apa yang sudah direncanakan oleh tim panitia yang sudah bekerja keras untuk mempersiapkan acara ini dapat berjalan dengan lancar dan dengan baik sampai pada akhir nanti penutupan pada hari Sabtu. Kiranya acara ini bisa memberikan berkat bagi banyak orang, khususnya bagi setiap kalangan yang terlibat aktif dalam acara ini, baik para tamu undangan, baik para pembicara maupun rekan-rekan mahasiswa, khususnya yang hadir dari berbagai delegasi dari seluruh fakultas hukum yang ada di Indonesia. Tuhan, kami serahkan dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan segala kemuliaan kami haturkan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Ibu Vicentia atas doa yang diberikan. Sebagai pembuka acara kita pada hari ini, selanjutnya marilah kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin sekalian, dimohon untuk berdiri dalam sikap sempurna selama lagu Indonesia Raya dinyanyikan. Kembali mengingatkan untuk para hadirin agar dapat memakai masker demi kenyamanan bersama.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Selanjutnya, acara kita dilanjutkan dengan penampilan yang sangat spesial dari Lighthouse Singers UPH. Lighthouse Singers atau LHS adalah salah satu unit kegiatan mahasiswa di UPH yang menaungi bakat mahasiswa pada bidang tarik suara. Sebelum kita menyaksikan pertunjukan dari Lighthouse Singers UPH, kami kembali mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk para sponsor kami, yaitu Jago Hukum, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, dan sponsor-sponsor lainnya. Setelah mendengarkan sponsor-sponsor terbaik yang membantu kelangsungan acara kita pada kali ini, yaitu Jago Hukum dan sponsor-sponsor lainnya, tanpa menunggu lebih lama lagi, marilah kita menyaksikan penampilan dari Lighthouse Singers.
Sungguh penampilan yang luar biasa yang ditampilkan oleh Lighthouse Singers. Pastinya di zaman modern ini memang penting untuk kita generasi muda sebagai penerus bangsa Indonesia untuk melestarikan kebudayaan tanah air Indonesia. Salah satunya dengan tidak lupa lagu-lagu kebangsaan dan tradisional khas Indonesia. Pada hari ini kita kedatangan tamu kehormatan yang akan memberikan beberapa kata sambutan sebagai pembuka acara DMRW UPH 2023. Pertama-tama kita akan mendengarkan kata sambutan dari Rektor Universitas Pelita Harapan yaitu Bapak Jonathan. Kata sambutan akan diikuti dengan pemukulan gong sebagai simbolisasi dimulainya opening ceremony yang akan didampingi oleh Ketua Acara DMRW 2023. Kepada Bapak Jonathan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, shalom. Yang kita semua sangat hormati dan banggakan Dr. Mokhtar Yadi. Kita tepuk tangan untuk Pak Mokhtar ya. Saya bersyukur pada umur beliau masih memberi perhatian ke Fakultas Hukum dan bisa hadir pada saat ini. Yang saya hormati juga mantan dekan yang ya juga sudah sangat senior tapi hadir, dan ya dekan yang muda yang hadir pada saat ini, dan para profesor dan para tamu yang saya hormati. Saya lapor Pak Mokhtar bahwa Fakultas Hukum, fakultas yang paling banyak menghasilkan profesor di Universitas Pelita Harapan, kita tepuk tangan dulu. Dan juga paling banyak menghasilkan doktor ya pada saat ini. Jadi ya UPH sangat bangga dengan Fakultas Hukum, dan kita doakan dan berharap bahwa Fakultas Hukum akan terus berprestasi ya, dan lebih berprestasi lagi ya sesuai dengan harapan kita. Saya ingin menyampaikan selamat dan terima kasih kepada semua yang ya hadir dan berpartisipasi dalam Mokhtar Yadi ya Legal Week yang sangat penting ini, dan juga tadi sampaikan beberapa institusi yang mendukung terselenggaranya ya Legal Week ini. Hadirin yang saya hormati, kalau saya simak dari tema yang diangkat ya dalam Legal Week kali ini ada kaitannya dengan sustainability, dan itu kita berbicara tentang ekonomi, dan tentunya juga kita berbicara tentang bagaimana aspek-aspek hukum ya dalam konteks kita menuju kepada ya Indonesia 100 tahun ya pada tahun 45. Ya itu yang luar biasa. Sehingga apa yang akan didiskusikan di dalam Legal Week pada saat ini, menurut saya akan sangat penting untuk mengantarkan kita, khususnya UPH, ke waktu yang akan datang. Kita semua tahu, dan secara khusus saya yakin Dr. Mokhtar Yadi sebagai salah satu perintis perubahan-perubahan yang luar biasa selama puluhan tahun ya Pak Mokhtar, itu luar biasa. Tetapi kita akan menghadapi perubahan-perubahan yang lebih luar biasa lagi ke depan. Karena apa? Karena teknologi, karena pandemi COVID-19 dan mungkin pandemi-pandemi yang lain. Dalam suasana perubahan yang luar biasa ini, kita ingin berbicara tentang sustainability. Dan di dalam sustainability itu diperlukan aturan-aturan yang sangat penting dari segi aspek hukum. Oleh karena itulah, saya sebagai rektor sangat menyambut diadakannya ya Dr. Mokhtar Yadi Legal Week ini
untuk benar-benar bersama-sama berpikir melihat ke depan dan mempersiapkan diri menghadapi ya perubahan-perubahan yang luar biasa. Bidang saya adalah bidang teknologi. Tidak pernah kita pikirkan bahwa dalam waktu yang sangat singkat terjadi perubahan-perubahan karena teknologi. Online education misalnya yang kita lakukan. Semuanya dipengaruhi oleh teknologi dan kita betul-betul masuk di dalam era baru yang mempengaruhi ekonomi, mempengaruhi ya bidang kesehatan. Ya beberapa hari yang lalu saya check up di Siloam. Saya kaget bahwa teknologi begitu berperan ya di dalam bidang kesehatan. Dan dengan demikian kita harus siap menghadapi. Nah, perubahan-perubahan ini tentunya akan berdampak kepada sustainability of our economic progress. Karena itulah saya menyambut baik diadakannya diskusi, seminar, ya dan berbagai percakapan pada minggu ini yang dilatar belakangi oleh the wisdom dari ya Dr. Mokhtar Riyadi yang kita tahu sudah membuktikan his wisdom during the very difficult time yang begitu lama. Semoga acara pada minggu ini benar-benar merupakan satu kontribusi tidak saja untuk UPH, tetapi merupakan juga kontribusi bagi bangsa dan negara kita yang pasti akan menghadapi begitu banyak tantangan ke depan, di mana akan terjadi gejolak-gejolak. Dan kalau terjadi gejolak-gejolak, itu menjadi tantangan yang luar biasa bagi para ahli hukum dan pelaksana hukum. Oleh karena itulah, diadakannya Dr. Mokhtar Riyadi Legal Week ini dengan ada seminar dan ada papers, ada ya perhandingan dan sebagainya, semoga mendorong kita untuk benar-benar to do our best, mempersiapkan mahasiswa kita, mempersiapkan masyarakat kita menghadapi era baru yang penuh dengan tantangan. Dan kita siap untuk itu. Tentunya kita tidak bisa melihat ke depan tanpa bimbingan, penyertaan, dan kasih karunia Tuhan. Oleh karena itulah, sambil kita mengucap syukur kepada Tuhan, terima kasih kepada semua peserta dan para pembicara, ya kita akan melaksanakan Dr. Mokhtar Riyadi Legal Week ini dengan sebaik-baiknya untuk kemajuan UPH dan utamanya untuk kemuliaan Tuhan. Demikian saya sampaikan, semoga acara selama seminggu ini berjalan dengan baik dan dapat memberi manfaat bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati.
Baik, terima kasih Bapak Jonathan atas kata sambutannya yang telah diberikan. Seperti kata Pak Jonathan L. Parapak barusan, bahwa semoga acara ini dapat menjadi berkat dan manfaat untuk kita semuanya. Dengan dilakukannya pemukulan gong, maka acara Dr. Mokhtar Yadi Lego Week UPH 2023 resmi dibuka. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya, acara kita dilanjutkan dengan opening remarks yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Mokhtar Yadi selaku penasehat senior Yayasan UPH dan Universitas Pelita Harapan dan pendiri serta ketua organisasi kelompok LIPO. Kepada Bapak Dr. Mokhtar Yadi, kami persilahkan. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dr. Jonathan Parapak, Rektor UPH. Yang saya hormati Bapak Profesor Bintang, selamat. Dan para dosen dan mahasiswa semuanya yang saya hormati. Kira-kira 2800 tahun yang lalu di Tiongkok ada seorang ahli hukum bernama Han Feize. Dalam kata pertama di dalam buku tulisannya dia mengatakan bahwa hukum itu adalah suatu instrumen yang diberikan oleh kerajaan kepada rakyat untuk membela diri. Sangat indah. Itulah hukum. Untuk membela diri. Dan selanjutnya diberikan penjelasan bahwa hukum itu juga berupa suatu instrumen yang mengatur kehidupan daripada semua rakyat. Begitu pentingnya hukum. Tema diskusi pada kali tahun ini adalah bagaimana sustainable dalam energi atau green energy. Green energy seperti kita ketahui adalah salah satu daripada teknologi di dalam revolusi industri yang keempat. Seperti kita tahu semua bahwa revolusi industri 1 dan 2 dan 3 hanya single teknologi. Namun teknologi yang akan dikembangkan di dalam revolusi industri keempat ini mencakup 8 macam teknologi. Yang paling penting itu adalah artificial intelligence, AI. And then quantum computing, yang ketiga adalah quantum telekomunikasi, dan keempat ada energi baru dan materi baru, dan satu lagi adalah blockchain, dan adalah nuclear fuel. Totalnya ada 8 macam teknologi sekaligus. Green teknologi ini berupa salah satu daripada teknologi baru. Seperti kita ketahui bahwa di dalam 5 tahun yang lalu, manusia telah dihadapi dengan suatu perubahan yang sangat penting, yaitu AI yang berbentuk
apa itu namanya, robotik telah menggantikan tenaga kerja manusia. Menggantikan tenaga manusia. Namun sekarang, AI dalam bentuk PGC, chat, itu adalah menggantikan otak manusia. Adalah perkembangan yang begitu drastis. Dengan demikian ini, unsur daripada hukum menjadi makin lama makin penting bagi manusia untuk mengatur semua perubahan-perubahan yang demikian ini. Saya sungguh merasa bergembira, berbahagia bahwa mahasiswa UPH dalam FK mahasiswa FK hukum UPH telah mempunyai inisiatif membawa bahan ini sebagai bahas untuk membahas the future ekonomi yang akan dihadapi dengan bangsa Indonesia. Semoga dengan suatu diskusi atau seminar yang sangat penting ini bisa mendorong atau memberikan guidance kepada kita semuanya agar supaya di hari depan kita bagaimana kita bisa menggunakan hukum terutama mengatur AI. Oleh karena AI ini yang sangat-sangat penting akan membawa suatu cara hidup manusia dan perkembangan ekonomi manusia. And then yang kedua, tentu green energy ini juga begitu penting bagi kita semuanya. Semoga topik-topik ini akan selalu menjadi suatu topik yang penting bagi kita semua untuk dibahas demi untuk kemajuan bangsa Indonesia. Saya ucapkan selamat agar supaya seminar ini benar-benar bisa membawa suatu semangat dan satu pengarahan yang lebih jelas bagi bangsa Indonesia untuk menghadapi suatu perubahan-perubahan teknologi yang begitu pesat bagi kita semuanya. Terakhir saya ucapkan selamat dan terima kasih kepada semua pihak untuk mendukung seminar ini yang begitu penting. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mukhtar atas sambutannya. Semoga hari ini dapat berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir acara. Setelah kata sambutan dari kedua tamu terhormat, kami persilakan kepada Bapak Jonathan dan Bapak Mukhtar agar dapat meninggalkan ceremony hall. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Jonathan dan Bapak Mukhtar karena telah berkenan hadir untuk menyambut para delegasi kita hari ini. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan sepatah dua patah kata dari Justin Amadeus selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Fakultas Hukum 2022-2023. Kepada Saudara Justin Amadeus, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Justin Amadeus,
selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan periode 2022-2023. Pertama-tama, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya. Meskipun beliau sedang tidak ada di ruangan ini, namun saya kira tetap harus mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada yang terhormat Bapak Dr. Mokhtar Yadi, selaku penasihat senior Lembaga Pendidikan, Lembaga Pendidikan Universitas Pelita Harapan dan juga pendiri organisasi perusahaan Kelompok LIPO. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Pelita Harapan, Dr. Honoris Jonathan L. Parapak, Master of Science and Engineering. Yang saya hormati Prof. Dr. Bintan Saragi SH, selaku Senior Advisor Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Yang saya hormati pula Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Ibu Dr. Feliana Tanaya SHMH, dan juga yang saya hormati Direktur Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Bapak Dr. Fajar Sugianto SHMH. Kemudian tidak lupa juga bagi saya untuk mengucapkan terima kasih dan apresiasi pula kepada seluruh panitia, kepada seluruh tamu, kepada seluruh peserta, dan juga kepada seluruh dosen yang hadir di ruangan ini pada siang hari ini. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang hadir di ruangan ini, saya turut berbangga dan bersuka cita karena setelah melewati persiapan acara yang begitu panjang, akhirnya kita dapat sampai pada tahap ini. Tentu, proses persiapan yang telah dilakukan oleh panitia tidaklah mudah dan ada begitu banyak tantangan agar acara DMRLW 2023 ini dapat terselenggara dengan baik. Bapak, Ibu, dan teman-teman, ketika para panitia bekerja keras untuk menyelenggarakan acara DMRLW ini, tentu ada maksud dan tujuan positif di baliknya, yang mana sesuai dengan visi misi acara kami, yaitu untuk berkontribusi aktif dalam memajukan kualitas mahasiswa Fakultas Hukum melalui ajang debat hukum, karya tulis ilmiah, dan seminar nasional. Sedangkan misi kami, yaitu untuk menyediakan wadah kompetisi, debat nasional, dan karya tulis ilmiah bagi para mahasiswa dalam mengasah kemahiran berargumentasi dan menyediakan wadah bagi para mahasiswa dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia dan masyarakat umum untuk dapat berinteraksi dengan instansi hukum, firma hukum, dan lembaga pendidikan dalam suatu tempat atau suatu wadah. Saya berharap bahwa melalui seluruh persiapan dan rangkaian acara DMRLW 2023 ini, visi dan misi yang kami gagas bersama dapat tercapai dengan maksimal, di mana seluruh pihak yang terlibat dalam acara ini dapat memperoleh suatu nilai positif bagi diri individu masing-masing. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam rangkaian perlombaan DMRLW 2023. Tentunya teman-teman delegasi merupakan bagian terpenting dalam terselenggaranya acara ini, karena tanpa teman-teman delegasi maka acara ini tidak mungkin dapat terselenggarakan dengan sebagaimana mestinya. Kemudian saya turut mengucapkan selamat kepada teman-teman delegasi yang berhasil lolos sampai ke tahap ini. Saya harap pada babak semifinal maupun babak final yang akan kami selenggarakan 2 hari ke depan, teman-teman mampu memberikan yang terbaik dan memperoleh hasil yang maksimal pula. Untuk teman-teman delegasi yang mungkin belum berkesempatan hadir di tahap ini dan menyaksikan melalui Zoom maupun YouTube, tenang saja teman-teman delegasi, bukan berarti teman-teman delegasi gagal atau tidak memiliki kemampuan untuk sampai ke tahap ini, namun jadikanlah proses perlombaan kemarin sebagai suatu acuan untuk mengembangkan potensi, minat, dan bakat dari teman-teman sekalian. Akhir kata, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat di acara ini, terkhususnya Dr. Mokhtar Yadi selaku penasihat senior Yayasan Pendidikan Universitas Pelita Harapan serta pendiri dan ketua organisasi Kelompok LIPO atau LIPO Group. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam bertutur kata atau ucapan yang kurang berkenan. Demikian sedikit kata sambutan yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Jasin Amadeus selaku sambutannya yang hangat. Setelah mendengarkan sambutan dari Ketua Himpunan, selanjutnya terdapat 1 kata sambutan lagi yang hendak disampaikan karena belum lengkap rasanya kalau kita belum mendengarkan kata sambutan dari Ketua DMRW tahun ini. Maka dari itu, kami mengundang Ketua DMRW tahun 2023. Kepada Saudari Chelsea Claresta, dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Selamat siang dan selamat datang kepada yang terhormat Ibu Dr. Feliana Tanaya SAMH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Bapak Dr. Fajar Sugianto SAMH selaku Direktur Fakultas Hukum UPH, Ibu Laurencia Luna dan Pak Rizky Karo-Karo selaku dosen pembimbing dari acara ini, serta para dosen dan alumni yang telah hadir pada siang hari ini. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita semua dapat hadir dan berkumpul di tempat ini dalam acara Dr. Mokhtar Yadi Legal Week 2023 atau yang disingkat sebagai DMRLW 2023. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Mokhtar Yadi dan Dr. Honoris Jonathan L. Parapak selaku Rektor Universitas Pelita Harapan atas ketersediaannya untuk turut hadir dalam acara hari ini. Saya, Chelsea Claresta, selaku ketua acara mengucapkan selamat datang dan terima kasih banyak kepada para peserta dari berbagai universitas yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Hukum UPH, dosen serta semua pihak yang telah membantu, baik secara moral dan material dalam penyelenggaraan acara DMRLW ini. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada para sponsor dan media partner yang telah memberikan dukungan atas keberlangsungan pelaksanaan acara DMRLW ini. Pada tahun ini, DMRLW mengusung tema Redefining Public Policy in Ensuring Sustainable Economic Development Road to Indonesia 2045 Development Agenda. Tema ini membawakan makna bahwa Indonesia akan mengalami usia emas pada tahun 2045, di mana diperkirakan pada tahun 2045, ekonomi Indonesia akan menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia. Acara Dr. Mokhtar Yadi Legal Week ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman serta kepekaan dari generasi milenial agar dapat berperan aktif serta mengambil bagian dalam menyongsong perubahan Indonesia ke arah yang lebih baik. Tentunya, acara ini tidak akan berjalan lancar tanpa dukungan dan kerja keras dari segenap panitia DMRLW 2023. Oleh sebab itu, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh panitia yang telah mempersiapkan jalannya acara DMRLW 2023 ini. Akhir kata, saya ucapkan selamat berjuang kepada para peserta dan selamat menikmati rangkaian acara DMRLW 2023. Sampai jumpa lagi di closing ceremony. Terima kasih Saudari Chelsea atas kata sambutannya. Untuk mengulangi dari apa yang telah disampaikan oleh Ketua Pelaksana DMRLW 2023, tahun ini DMRLW mengusung tema yang sangat menarik dan pastinya jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu Redefining Public Policy in Ensuring Sustainable Economic Development Road to Indonesia 2045 Development Agenda dengan tujuan mengantisipasi pembangunan ekonomi Indonesia melalui transformasi hukum yang lebih relevan terhadap dinamika perekonomian nasional. Sedikit informasi untuk para hadirin sekalian bahwa bukan kali pertama bagi Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan dalam menyelenggarakan acara DMRLW 2023. Tahun ini adalah kali ke-8 UPH menyelenggarakan acara DMRLW ini. Acara Dr. Mokhtar Yadi Legal Week merupakan agenda wajib yang rutin diselenggarakan 2 tahun sekali dengan visi-misi untuk mengembangkan kemampuan berpikir para mahasiswa maupun mahasiswi hukum sebagai generasi penerus bangsa Indonesia dalam berkompetisi. Sejak tahun 2008, DMRLW memiliki 3 kegiatan utama dan walaupun di tahun 2021 diselenggarakan secara online karena pandemi COVID-19, di tahun ini, tahun 2023, DMRLW diselenggarakan secara hybrid dan terbuka bagi semua mahasiswa semua jurusan. Nah, selanjutnya kami juga ingin berterima kasih kepada segenap sponsor yang mendukung acara kita pada hari ini, yaitu Jago Hukum, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, dan sponsor-sponsor lainnya. Sekarang marilah kita saksikan video sponsor-sponsor yang telah mendukung acara kita. Roda
perekonomian di Indonesia terus berputar. Laju pertumbuhan ekonomi semakin meningkat. Seiring kemajuannya, semakin bertambah pula kasus sengketa yang terjadi. Era tahun 1970-an, peradilan umum kewalahan menangani perkara yang datang. Terciptalah kebutuhan alternatif. Bani mengambil inisiatif, didorong dan dibantu oleh beberapa pakar-pakar ahli hukum dan juga pemilik usaha, membentuk secara resmi Badan Arbitrase Indonesia pada tahun 77. Yang fungsi dan tugas pokoknya sebetulnya adalah membantu menyelenggarakan, memfasilitasi dunia usaha dalam menyelesaikan sengketanya melalui arbitrase. Hingga tahun 2016, penyelesaian sengketa oleh pelaku usaha melalui BANI terus meningkat. Banyak perkara yang ditangani oleh BANI. Artinya, BANI semakin dipercaya oleh para pelaku usaha. 40 tahun sudah BANI hadir menjadi solusi penyelesaian perkara sengketa non-peradilan. Di era perdagangan bebas dan menjadi bagian masyarakat ekonomi ASEAN, BANI fokus pada perkembangan global. Buat kamu yang pernah diminta pungutan, tapi nggak tahu pungutannya liar atau jinak. Minjem uang buat penuhi kebutuhan, ternyata yang minjemin galak. Udah janji habiskan hidup sampai mata menutup, nggak taunya kena talak. Makanya, kamu perlu tahu. Tahu hak hukum apa aja yang kamu punya, tahu cara membela diri tanpa harus menjadi ahli bela diri, dan tahu cari bantuan saat kamu membutuhkan. Di Jago Hukum, kamu bisa keluar dari jalan buntu. Bareng Jago Hukum, kamu bisa tahu apa aja hak hukummu. Karena Jago Hukum percaya, hak hukum buat semua. Mari kita berikan tepuk tangan buat sponsor-sponsor kami yang telah mendukung acara kita pada hari ini. Apresiasi sebesar-besarnya untuk Jago Hukum, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, dan sponsor-sponsor lainnya karena telah berkontribusi dan juga mendukung acara kita pada hari ini. Nah, dari tadi kita sudah mention nih sponsor-sponsor yang terlibat, tapi belum mention universitas-universitas mana aja yang ambil bagian dalam acara kita pada hari ini. Hadirin sekalian juga pastinya penasaran nih, kira-kira universitas mana aja yang akan ikut berpartisipasi untuk meramaikan acara DMROW UPH 2023. Jadi marilah kita saksikan pemutaran video DMROW UPH tahun ini. Wah, ternyata banyak banget universitas yang bergabung dan juga berpartisipasi meramaikan acara DMROW UPH 2023 ini ya, Kak David. Nah, benar banget. Sekarang kita mau tes semangat ya, tapi karena kita nggak boleh kasih tahu nih karena anonimus, jadi kita akan bagi berdasarkan posisi duduk nih. Boleh, ya. Boleh. Mungkin dari sebelah kiri kita yang ada di sebelah sini, mana suaranya? Oke, dari yang tengah sekarang mana suaranya? Bersama dosen-dosen juga ya yang di sini. Dan juga yang di sebelah kanan aku, mana suaranya? Oke, mungkin bersama-sama mana suaranya? Oke, tentunya perkenalan universitas kita harapkan tidak berhenti hanya di video tadi, tapi juga berlanjut seiring berjalannya DMROW 2023 selama 2 hari ke depan. Benar sekali, tapi sayangnya kita sudah berada di penghujung acara opening ceremony Dr. Mokhtar Yadi Lego Week 2023. Seiring berakhirnya acara opening ceremony kita hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Ibu Laurencia Luna, SOSMH. Untuk Ibu Luna, dipersilahkan. Okay.
Bapak, Ibu, Saudara sekalian, teman-teman mahasiswa, saya akan pimpin doa dalam iman Kristiani bagi teman-teman, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang beragama lain, harap mendukung dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam sorga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur bahwa opening Dr. Mokhtaria di Legal Week 2023 hampir berakhir serta dapat berjalan dengan baik dan lancar semua atas berkat dan penyertaan Tuhan. Tuhan berkati pimpinan universitas, fakultas serta jajaran dosen, himpunan mahasiswa fakultas hukum, dan setiap panitia yang terlibat dalam persiapan sampai terselenggaranya acara pada siang hari ini hingga pada akhir penutupan Dr. Mokhtaria di Legal Week 2023. Tuhan juga berkati para pihak yang terlibat dalam kegiatan ini, para narasumber, moderator, juri, serta sponsor. Terlebih Tuhan berkati para peserta serta pembimbing dan supporter mereka yang akan berkompetisi, baik dalam debat maupun karya tulis ilmiah. Semoga mereka dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang sejati dengan karakter yang saleh pada keseluruhan proses ini. Kami berikan acara Dr. Mokhtaria di Legal Week 2023 ini hanya demi kemuliaan-Mu yang lebih besar. Terima kasih Tuhan atas semua berkat-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Luna atas doa yang diberikan sebagai penutup acara kita pada hari ini. Sebelum mengakhiri acara, kami tak bosan-bosannya berterima kasih kepada segenap sponsor yang mendorong terrealisasinya acara kita pada kali ini, yaitu Jago Hukum, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Area Duta Lippo Village, Untung Surya and Partners in Association with Ashers, KNK Advocates, dan sponsor-sponsor lainnya. Sekali lagi, terima kasih kepada para hadirin yang hadir di opening ceremony Dr. Mokhtaria di Lego Week 2023 ini. Semoga seluruh delegasi dapat berkompetisi secara sportif dan juga dapat menikmati segenap acara DMRW 2023. Selanjutnya, kepada para hadirin sekalian, sebentar lagi kita akan mengadakan seminar nasional yang tidak kalah menariknya. Oleh karena itu, seluruh peserta sekarang dapat mengambil waktu untuk toilet break dan kembali ke ruangan ini secara tepat waktu. Namun sebelum itu, agar tidak terjadi penumpukan ketika keluar, kami akan persilahkan untuk dua baris paling belakang dapat keluar terlebih dahulu, lalu setelah itu dapat dilanjutkan dengan dua baris selanjutnya dan seperti itu seterusnya. Dengan demikian, saya David. Dan saya Rachel, pamit undur diri. Kami mohon maaf apabila ada kata sekaligus sikap yang kurang berkenan di hati Anda. Terima kasih dan selamat bertanding. Roda perekonomian di Indonesia terus berputar. Laju pertumbuhan ekonomi semakin meningkat. Seiring kemajuannya, semakin bertambah pula kasus sengketa yang terjadi. Era tahun 1970-an, peradilan umum kewalahan menangani perkara yang datang. Terciptalah